escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, gue bakal mereview game yang sangat menarik bagi kalian, dan game ini asli buatan Indonesia. Dimana di sini menguji kepintaran kalian dan juga menguji logika kalian guys. Sekaligus ngeprank kalian juga. Jadi ini cocok banget dimainkan untuk killing time ya, untuk mengisi waktu luang. Dan kalau kalian belum pernah melihat kunci jawaban sama sekali, saya rasa sulit ada orang yang bisa menjawab jawaban pertanyaan-pertanyaannya dengan benar kalau cuma satu kali running guys. Tapi kalau kalian beda lagi kalau kalian sudah lihat kunci jawabannya guys. Kalau yang dapat bisa menjawab satu kali aja, kayaknya saya berani kasih sepeda skin legend deh. Tapi saya rasa nggak ada guys. Oke, gimana gamenya? Apa-apa aja pertanyaannya, langsung aja kita review. Oke guys, ini dia nama gamenya, Komplain Capir ya. Ini kelompok penderita cacat pikiran dong, gila gak tuh. Nah di sini logika kalian diuji, kepintaran kalian diuji, pokoknya tekan di mana saja. Oke. Budi panggilan bot. Oi, nama gue Budi, biasa dipanggil teman-teman bot, jembut maksudnya. Ini gue disuruh bikin program sama guru komputer. Ya udah gue bikin ginian deh, gue namain Komplain Capir. Artinya kelompok penderita cacat pikiran. Jadi kalau lo mainin ini game berarti lo ngaku kalau lo cacat. Cacat dong guys, gua guys. Kalau benar seperti ini ya berarti ini unik banget ya. Dia cuman karena dikusur bikin tugas lalu dia buat game yang kayak gini. Pilih jawabannya. Alay, enggak ada yang benar. Kayaknya kalau misalnya logikanya kalian pasti akan pilih antara 4 itu ya. Tapi kalau nggak salah jawabannya kita klik yang jawabannya guys, bukan benar. Kalau betul kalian pasti tahu siapa dia, pastinya jawabannya pasti. Oke. Apa makna peribahasa berikut? Don't rich people difficult. Jadi orang kaya yang susah, jangan mau susah. Jangan kaya orang susah. Don't rich people difficult. Jangan, terjemahkan mentah-mentah aja ya. Jangan kaya rich kaya orang susah ini. Benar. Nah, di sini ini yang kesulitan yang pertama guys ya. Dimana kalau kalian pilih bakmi itu salah. AUA juga salah. Tahu genjerat juga salah, Indonesia juga salah guys. Jadi dia harus, nah kalau misalnya kalian salah semua akan mati guys. Kan game over akan dikasih, nah akan dikasih kata-kata guys, kata-kata. Sahabat-sahabatku yang super, rajin pongkal badai, hemat pongkal kaya. Oke, kucing Mario. Nah di sini Indonya itu kan ada nada titik-titik-titik seleraku apa yang gitu. Indomie seleraku. Jadi Indo ini harus diangkat ke atas dan mie-nya harus diangkat ke sini. Nah ini juga guys, pertanyaannya nggak logis banget. Jika ini Tini, ini adiknya Tini, ini siapa? Mana gue tahu bangke, tukang palak, bapaknya Budi, pacar Tini yang so asik. Karena dia kelihatan masih muda ya pasti pacarnya ya. Benar. Kalau adiknya ini namanya Tono, pacar Tini yang so asik namanya siapa? Mana gue tahu ya. Tapi karena gue udah pernah main ya pasti Budi. Tini panggilan Tince. Tini? Oke benar. Teus, mereka tinggal di mana bangsat? Di rumahnya lah ya. Nah ini kalau kalian lihat ya, 4 tambah 2 sama dengan seharusnya 8 kan, 6 kan, tapi nggak ada 6, 12, 8. Kalau kalian mau pilih salah satu pasti akan salah. Nah dimana di sini logika kalian harus berpikir juga ya, dimana di sini harus dirubah guys. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Berapa kali angka 0 muncul di antara angka 1 sampai 100? Kalau nggak salah ini 11 guys. Iya, kalau nggak salah 11, tapi karena nggak ada di sini berarti kita harus pilih yang di ujung atas. Benar kan? Saya telepon aku ya, telepon berarti yang ini. Oke, berarti tanda yang oke. Nah gitu guys. Oke. Oh di sini harus cepat guys. Ibu Budi, susu sapi. Eh?
Nah gitu guys, harus disusun. HPku jatuh. Pagar 08109177777 mana? Ih bangke, 7 mana? 7849. Sapi gunung. Nah, quarter kucing. Harus tekan 44 kalau enggak salah ini. Punya quarter kan harus bersuara bersama-sama, guys. Tapi kucing tadi tapi suara kayak sapi kan, itu logikanya di mana? Nah ini ya, kalau fans Kamen Rider pasti tahu ya, Gorgon. Jadi ada pertanyaan yang bendu ya, kita harus jawab betul, tapi ada yang harus kita harus jawab salah, atau harus ada yang kita harus memanipulasi soalnya agar bisa jawab benar. Jadi ini cocok banget ya untuk kalian mainkan. Dani, Prit, kabarnya Dina masuk rumah sakit tuh berita. Terus apa gua harus nangis sambil bilang wow gitu? Sikap Prita menunjukkan bahwa anaknya so asik. Para sahabatku yang super, hati-hatilah dalam berkata. Perasaan bisa terluka, lidahmu begitu dekat dengan otakmu. Jangan biarkan mulutmu mengabaikan pikiranmu. Ih, lanjut guys, ternyata ada checkpointnya gitu ya. So asik itu salah. Sikap kita menunjukkan bahwa dia anak gaul. Gaul? What the heck? Berapa kali angka 7 muncul di antara angka 1 sampai 100? 10 kan? 11? 20? Oke. Pilih mulai dari yang terendah ya. Ini terendah bukan berarti angka terendah guys, tapi letaknya yang terendah guys. Jadi ini 42, 3, 1, 12. Gitu. Pencet mulai dari yang terbesar dari yang terkecil. Ini apa anjir? Pentil ya. Terbesar ini berarti ini. Ulang lari dari awal. Ih bangsat kok. Kok ulang dari awal? Apa-apaan ini? Tapi memang harus ulang dari awal atau gimana ya? Bentar. Pastinya kita kan udah tahu ya. Oke. Pacar Tini so asik. Kalau adiknya Tini Budi. Terus mereka tinggal 5 di rumahnya lah. 8 11 telepon. Oke. Ibu Budi. Susu. Ya. Salah. Kok salah sih? Perasaan itu yang gua tekan tadi. Sahabat-sahabatku yang super, jika kamu telah mencoba untuk mengubah sesuatu tetapi tetap tak berhasil, cobalah mengubah pandanganmu. Kok dia balik di sini, guys? Gua bingung ini. Gaul. 20. Baru ini 42 3 1 12. Dari yang terbesar ya. Ini. Gimana sih? Ini. Apa sih maunya? Sahabat-sahabatku yang super, kita tak perlu, tidak harus menjadi pahlawan yang luar biasa untuk memenangkan kompetisi. Kita orang biasa yang penuh motivasi itu sudah cukup. Nah ini guys yang tadi, ulang dari awal. Oh jangan ditekan guys, bangsat gak tuh. Jadi dibiarin aja dia akan lewat, sialan. Tekan 14 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi kan kalian udah tekan 14 kali. Kok belum jadi? Tekan 14 kali sudah kan? Harus yang sana jadi 14 kayaknya deh. Akan kutampar kamu dasar pencuri. Jadi kalian gesek ke kiri ke kanan gini guys ya. Sampai dia berdarah gitu guys. Ya udah kelewat. Nah itu.